Hadar dunia dipermalukan oleh kematian, yang memperbudak manusia, menyiksa manusia, ngumpulin kekayaan sebanyak-banyaknya, harta, tahta, diperkuat dengan pasukan, tentara. Akhirnya mereka mati. Begitu mati masuk dalam kubur, dimakan oleh cacing, dimakan oleh hewan-hewan dalam kuburan. Kematian telah mempermalukan dunia, ngebongkar, membuka tabirnya dunia, hakikatnya dunia. Orang yang berakal itu udah gak tersisa kegembiraan untuk dunia. Dikasih makanan enak, orang yang tahu besok bakalan mati, mana gembira. Kasih kendaraan mewah, besok dia tahu begitu mobil dia adalah kurung batang, keranda jenazah, bagaimana bakal bahagia. Yang punya rumah mewah, dia tahu besok di rumah bakal jadi rumah duka, kebahagiaan apa. Dia pikir TV-nya mau ditaruh di mana, sofanya mau ditaruh di mana. Mikir gak kurung batang mau ditaruh di sebelah mana? Di mana tuh? Kurung batang mau ditaruh di sebelah mana? Nanti kalau dia mati. Taruh kuade sembarangan, seenaknya. Begitu tempat yang dijadikan kuade, menjadi tempatnya keranda jenazah. Panggung pesta menjadi panggung duka. Dia mikir, oh ini tamannya, drainasenya bagaimana, pengairannya bagaimana, kamar mandinya kemana. Sudah dia rencanakan kalau mau bikin wastafel nanti di mana. Udah mikir belum kalau dia dimandiin, mandi jenazahnya di kamar yang mana, di ruangan yang mana. Udah pikir kemana tuh air bakal dialirkan, dibuangnya di mana. Kematian tuh sudah membuka kedoknya dunia. Orang yang berakal, ya gak ada kegembiraan di dalamnya, di dalam dunia tersebut. Katanya Abu Hazim, matamud yaddak ila syai' minad dunya illa wa tajid fajir gad sabagaka ilaih. Tidaklah kamu mengulurkan tanganmu kepada hal duniawi, melainkan kau dapati udah keduluan sama penjahat. Mau berebut kursi, sebelum ente pegang tuh kursi, Fir'aun udah megang tuh kursi duluan. Fir'aun berebut kursi, sebelum dia megang tuh kursi, udah keduluan oleh siapa namanya? Oleh Namrud. Nih kita nih tinggal nih di bumi yang udah ampas, udah sisa, udah bekas diobok-obok sama Fir'aun, sama Qarun, sama Haman, sama Abraha, sama Namrud, sama dia orang. Udah diacak-acak lain sama siapa namanya? Penjahat-penjahat dari perang dunia pertama, perang dunia kedua. Udah sisa, udah bekas yang kita dapetin dari dunia. Udah tinggal ampasnya doang.